Nah, wis rekam. Masih kurang ini ya, Mas, apa siswanya belum lengkap ya? Halo? Belum sepertinya, Bu. 5 orang, kan? Iya. Ditunggu dulu atau langsung mulai? Kalau menurut saya langsung mulai, Bu, karena kan kita kan udah lebih banyak yang nunggu daripada yang di luar, ya. Oke, saya mulai langsung aja. Di Trello sudah saya upload materi sama datasetnya. Nanti tugasnya memang belum saya upload, nanti tugasnya terakhir aja. Nah, untuk pembahasannya, sudah tampil
presentasi saya. Sudah? Oke, baik. Hari Senin kemarin saya bahas regresi linier, di mana yang saya pakai acuan adalah data terkait gaji, terus X-nya adalah tahun pengalaman kerja. Nah, di situ untuk melakukan pembuatan model, kita menggunakan Sketchlearn. Terus, untuk melakukan evaluasi, menggunakan bisa MAI, bisa MSA atau RMSA. Nah, kalau di buku ini tadi nggak bisa saya upload karena terlalu besar, hanya saya bisa presentasi aja. Untuk di buku ini, bukunya judulnya Qualitative Analysis Fundamental for Management. Ininya di sini ada pembahasan terkait regresi linier, baik itu regresi linier sederhana ataupun berganda. Untuk yang regresi linier yang mau saya bahas, di sini cara menghitung errornya hampir mirip seperti MSA, cuma penamaannya aja yang berbeda. Kalau ini penamaannya adalah SSA, jadi sum of the square error. Terus ada lagi, ada jawaban dari soal yang saya presentasikan kemarin, ada yang membahas menggunakan R kuadrat. Terus di sini saya mau jelaskan R kuadrat itu apa. R kuadrat di sini adalah nilai pembagian dari SSR dibagi SST. Jadi ada istilah SSE, ada istilah SST, ada juga istilah SSR. Kalau SSR sebenarnya sama seperti SSE. Ya, di sini Y, ada Y bar sama Y caping. Iya, Y-caping itu menunjukkan data hasil prediksi Y-capingnya dikurangi Y-bar. Y-bar itu nilai rata-rata, seperti itu. Sehingga kalau pertanyaannya kemarin untuk mencari atau melakukan perhitungan error atau untuk melakukan evaluasi, boleh menjawab coefficient of determinant atau disingkat R kuadrat. Atau bisa juga MSE atau RMSE. Nah, terus yang dihasilkan dari regresi linier adalah tetap yaitu model, kalau di sini tulisannya B0 plus B1, sama seperti yang saya presentasikan di hari Senin kemarin. Nah, selain buku yang saya sampaikan tadi, saya juga menggunakan buku ini, bahwa regresi linier itu berbeda dengan korelasi. Di buku ini juga membahas korelasi itu ada sendiri, tidak masuk dalam regresi linier. Seperti itu. Sehingga kalau ada yang menjawab mencari hubungan, bukan mencari hubungan, akan tetapi memang regresi linier untuk melakukan prediksi gitu. Ya, bukan melakukan mencari hubungan. Untuk mencari hubungan sendiri di buku, baik itu buku yang diterbitkan Bapak Yamin, itu korelasi bisa menggunakan korelasi saya nggak hafal semua ya, macam-macamnya. Jadi untuk mencari korelasi itu banyak sekali rumusnya. Salah satu rumus yang saya pakai di sini sudah saya tuliskan, yaitu ini, R sama dengan seperti ini. Otomatis yang mau saya bahas adalah untuk mendapatkan R kuadrat itu seperti apa, karena kalau di Python kan bisa ya, bisa nanti sama mau memanggil fungsi untuk mencari R kuadrat, fungsi untuk mencari MAI, tapi harus tahu MAI itu nilainya dari mana, seperti itu. Nah, saya juga mengupload datasetnya. Di sini saya gunakan dataset saya ini, ngambilnya sudah tahun lama, jadi saya lupa ini sumbernya dari mana, tapi seingat saya data ini saya ambil dari website. Terus di situ sudah disediakan
ini sebenarnya tanggal, cuma apa, saya tadi ngopi paste-nya itu saya tidak ngedit memformat data tanggalnya, hanya di sini ada X1, X2, Y. Karena memang temanya hari ini adalah regresi linear berganda. Terus X1-nya apa, X2-nya apa, di sini sudah saya kasih keterangan. X1-nya adalah harga murni, X2-nya harga jual, dan Y adalah prediksi. Jadi di sini kalau kita mau mencari regresi linear berganda dengan X1-nya adalah harga murni, X2-nya harga jual, maka untuk mendapatkan rumusnya, nanti silakan dicoba sendiri kalau menggunakan Python, saya menggunakan yang ini. Maka rumusnya langkah pertama adalah dicari seperti ini. NB0 plus B1, nah B1 berarti variabel X1, berarti ini koefisien dari variabel X1. B2 berarti koefisien dari variabel X2, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan, misal ini rumusnya kita masukkan ke sini. Nanti mau enggak mau kita harus menghitung berapakah nilai B0, berapakah nilai B1, seperti itu. Jadi langkah untuk mendapatkan persamaan regresi linier itu, baik regresi linier sederhana ataupun regresi linier berganda, mengikuti data. Jadi datanya X1 apa, kalau variabelnya 2 berarti X1-nya yang mana, X2 yang mana, seperti itu langkahnya. Nah, terus di apa code ya, di coding yang Senin kemarin itu kan sudah saya tuliskan untuk mendapatkan X, untuk mendapatkan Y. Nah, nanti silakan dicoba sendiri, datasetnya kan sudah saya upload. Nah, terus silakan ditentukan hasil persamaannya, apakah antara Excel yang kita hitung dengan yang di program atau yang kita buat menggunakan Python itu sama. Kalau kita menggunakan rumus, insya Allah enggak beda, insya Allah enggak beda. Mungkin bedanya hanya koma, karena mungkin cara membulatkannya antara yang di program dengan yang kita mungkin berbeda. Biasanya hanya berbeda koma. Tapi untuk perhitungan, insya Allah enggak. Karena rumus yang digunakan, acuannya sama. Acuannya seperti itu. Jadi langkahnya, kita cari, karena di sini X-nya ada 2, berarti rumusnya adalah N, terus tetap B0, saya gunakan seperti ini untuk menulis rumus awal dulu, terus jumlah X1, saya enggak nulis dulu, hitungannya nanti saya hanya tulis X1, maaf, nah, B1, jumlah B, terus ditambah B2, jumlah X2 sama dengan jumlah Y. Persamaan yang kedua, urutannya kita menyesuaikan ke bawah ini sesuai jumlah variabelnya. Kalau variabelnya ada 2 berarti nanti ada 3 persamaan. Persamaan satu ini, persamaan yang kedua, urutannya berarti B0, terus jumlah X1 ditambah B1, jumlah X kuadratnya, saya kasih kuadrat kayak gini. Terus B2, jumlah X kali X1 kali X2, sama dengan jumlah X1 Y. Persamaan yang ketiga, dan ini adalah persamaan yang terakhir. B0 jumlah X2 ditambah B1. X1 dikalikan X2 jumlahnya ditambah B2 X2 kuadrat. Sama dengan X2 kali Y. Nah, dari persamaan ketiganya ini nanti kita selesaikan dengan
persamaan apa tiga variabel seperti di matematika ada cara melakukan penyelesaian sistem persamaan tiga variabel, terus akhirnya dapatnya nanti boleh dikasih y caping di atas atau y aksen b 0 plus x1 ditambah b2 x2, hasilnya nanti persamaannya seperti ini. Nah, nanti tugasnya saya minta kalian untuk membuat hasil persamaannya di Python. Untuk code-nya enggak beda jauh dengan yang kemarin. Gitu. Nah, setelah dapat persamaan nanti dicocokkan apakah sama seperti yang saya selesaikan di sini di Excel ini. Terus yang apa R kuadratnya berarti nanti dicari juga untuk library-nya sama, insya Allah menggunakan skripten matrik juga untuk mencari R kuadrat. R kuadrat tadi kepanjangannya adalah koefisien determinan. Ini koefisien determinan. Kalau di sini rumusnya adalah SSR dibagi SST. SSR itu apa? Ini SSR-nya. Nah, hasil setiap baris ya, hasil setiap baris prediksi dikurangi rata-rata nilai Y dikuadratkan, terus ini ditotal dibagi SST. SST itu yang mana? SST itu penjumlahan SSR ditambah SSE. Sedangkan SSE-nya, nah ini rumusnya. Atau Pak kalau langsung SST kayak gini silakan. Nah, saya tunjukkan langsung perhitungan di Excel karena memang saya akan tunjukkan di Excel-nya aja, nanti di programnya sama yang upload untuk menghitung atau membuatnya sendiri. Itu. Saya lanjutkan. Jadi kita hitung jumlah datanya, berarti saya tuliskan di sini N-nya adalah 30. Terus jumlah X1-nya saya taruh di bawah sendiri. Kemudian saya agak ke bawah biar ada ruang lainnya. Kemudian setelah selesai menghitung jumlah, ini kan nanti jumlah X1, jumlah X2, jumlah Y, ada perhitungan X1 dikuadratkan. Berarti saya buat di sini X1 dikuadratkan. Berikutnya di sini ada X1 dikalikan X2, nah yang ini. Terus di sini urutannya berarti X1 dikalikan X2. Kemudian ada lagi yaitu X2 dikuadratkan. Terus berikutnya di rumus berikutnya ada X1 dikalikan Y. Kemudian ada lagi X2 dikalikan Y. Thank you.
karena di sini ada jumlah ya, walaupun di sini saya nggak nulis jumlah, tapi sebenarnya ini jumlah X1, jumlah X2. Maka di sini saya jumlahkan dulu. Jumlah sudah selesai untuk menjumlahkan, maka masing-masing persamaan ini saya taruh di bawah biar penulisannya saya perlebar lagi biar penulisannya lebih mudah. N berarti N-nya 30, ini persamaan nomor 1. Maaf, ini mobilnya kok gini. 30 dikalikan B0-nya tetap, terus ditambah X1, jumlah X1-nya. Nah, ini kan bilangannya dalam bentuk banyak, ada penulisan dalam bentuk apa sin E kayak gini. Maka saya gunakan perlebaran dulu sebentar. Nah, biar kelihatan. Tapi lumayan banyak nulisnya. Saya buat kayak gini aja biar rumusnya enggak nulis banyak-banyak. 30 artinya ini berarti saya tulis ini B0, ini B1, ini B2, dan ini yang sama dengan 30 B0, kemudian B1-nya jumlah X1. Kemudian B2 sama dengan X2 di sini, dan Y ini tadi Y-nya atau ini yang sebelah kanan sama dengan, maksudnya itu saya taruh sebelah kanan, output sama dengan jumlah Y. Ini persamaan nomor 1. Jadi 30 B0 ditambah bilangan ini B1, bilangan ini B2 plus sama dengan gitu. Terus persamaan yang nomor 2, jumlah X1, terus jumlah X1 kuadrat, X1 dikuadratkan, kemudian jumlah X1 kali X2. Bentar. Nah. Terus jumlah X1 kali Y. Ini persamaan 2. Persamaan yang ketiga, jumlah X2 kemudian jumlah X1 kali X2 terus jumlah X2 kuadrat dan X2 kali Y. Dan dari masing-masing tiga persamaan ini, itu cara menyelesaikan agar menghasilkan persamaan Y aksen sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Langkahnya adalah diselesaikan dengan persamaan tiga variabel. Mungkin kalau saya caranya ini, misalkan persamaan 1 dengan 2 dilakukan distribusi atau eliminasi. Misal seperti itu. Misal saya lakukan apa persamaan 1 dengan persamaan 2. Gimana caranya agar nilai B0-nya hilang misalkan.
Ini langkah pertama misalkan. Jadi agar B0-nya hilang berarti gimana caranya? Nah, mungkin ini dikalikan agar menghasilkan 16362000. Saya coba hitung dulu. Berarti yang atas semua ini dikalikan ini. Dikalikan ini. Jadi langkahnya, sebentar ini saya taruh agak ke sini. Berarti 30 dikalikan 545. Terus ini juga dikalikan ini. Terus ini juga dikalikan ini. Atas juga semua istilahnya semua posisi atau semua variabel dikalikan. Nah, yang bawah dibiarkan agar nanti B0-nya hilang. Maka yang bawah tetap sama dengan sudah, ini kalau dikurangi, agar hilang kan ini dikurangi. Ini B0, B1, B2, terus ini output. Maksudnya sama dengannya. Nah, agar bisa hilang kan ini dikurangi, saya tulis di sini dikurangi. Maka hasilnya ini hilang, ini kalau dikurangi kan jadi 0. Berarti tinggal persamaannya adalah ini, B1 dengan B2. Ini saya tulis hasil persamaan keempat. Seperti ini dikurangi sama ini kurangi ini juga. Oke, sudah dapat persamaan nomor 4. Dilanjut lagi, misal saya lakukan apa eliminasi lagi atau distribusi lagi persamaan 1 dengan 3. Saya taruh kayak gini lagi caranya. Saya hitung dulu gimana caranya agar dia bisa hilang yang B0. Jadi harus konsisten. Kalau tadi saya menghilangkan B0, berarti yang berikutnya juga harus menghilangkan B0. Biar bisa serasi nanti, ini berarti persamaan yang nomor 4 dilakukan eliminasi lagi dengan persamaan nomor 5. Seperti itu maksudnya. Langkahnya kayak gitu. Saya hitung dulu. Nah, kayak gini kan ada 0. Maka sebenarnya, kok 0. Ada koma. Nah, kalau kayak gini tuh sebenarnya nggak diizinkan. Jadi harus mencari agar posisinya sama-sama pembagi dan pembagi atau pembilangnya itu bulat, tidak ada koma kayak gitu. Harus dicari lagi agar posisinya nanti nilai di sini tidak boleh koma. Jadi kalau mau menghilangkan benar-benar nol semua, B0-nya hilang semua. Tidak ada koma kayak gini. Kalau di apa biasanya caranya dengan melakukan KPK, kelipatan persutan terkecil. Tapi kalau terlalu lama ya dihitung apa, kalau datanya kayak gini kan jumlah bilangannya kan besar sampai apa ini ratusan toh. Nah, kalau seperti ini maka ya kita pastinya nggak bisa apa kayak ngarang kayak gitu, enggak bisa. Jadi kayak gimana ya caranya ya, tetap harus menggunakan hitungan, boleh hitungan berdasarkan bilangan prima. Bilangan prima berarti dicari agar ini biar bisa mencari KPK-nya kayak gitu, atau ya ngacak-ngacak terus diacak agar posisinya dia bisa langsung nanti hilang, pokoknya B0-nya hilang kayak gitu.
Nah, cara yang paling cepat biasanya ini langsung saya kalikan. Jadi atas dikalikan yang bawah, bawah dikalikan atas kayak gitu. Ya. Jadi cara yang paling cepat. Kalau apa bilangannya sangat besar, kalau bilangannya kecil saya dengan cara KPK kayak gitu. Berarti mengecek dari bilangan primanya. Nah, misal langsung ini saya kalikan atas ini dikalikan dengan nah gitu. Ini dikalikan dengan yang dikalikan dengan ini ya. 14 yang 14.006 berapa sih ini angkanya? 14 juta. 14.651. Kalikannya dengan yang itu. Terus ini nah, dikalikan dengan ini. Terus yang di sini dikalikan dengan harus sama semua. Pengalinya ini ya. Nah, yang bawah berarti dikalikan dengan 30. Oke. Sudah, agar B0-nya hilang berarti kan dikurangi otomatis hilang, maka sisanya tinggal yang ini kita kurangi aja. Saya takutnya nanti ada yang keliru. Nah, kalau sudah selesai, berarti ini adalah persamaan nomor 5. Nah, biar bisa didapatkan salah satu lagi, biar dapat berapakah nilai B1-nya, maka dilakukan eliminasi lagi ataupun distribusi lagi. Berarti 4 dengan 5 dilakukan eliminasi, mungkin dieliminasi dengan mungkin yang B1 atau yang B2, silahkan. Ini saya tulis sendiri B1, ini B2, ini output. Saya tulis nilainya dulu. Yang persamaan 5. Nah, misal kalau mau menghilangkan B1, berarti gimana caranya agar B1 ini 0, semuanya nanti harus 0. Berarti ini dengan ini dicari KPK, sama seperti penjelasan saya tadi. Tapi kalau mencari KPK kadang kan lama, kan harus mencari bilangan primanya dan seterusnya. Nah, biar lebih mudah, biasanya saya caranya ya tadi, saya kalikan kayak gitu. Jadi semuanya dikalikan, misalkan ini berarti dikalikan dengan 69 berapa ini? 6 miliar berapa ini dikalikan pokoknya dengan ini. Nanti semuanya poin B1, B2 atau output dikalikan dengan itu. Dan sebaliknya seperti yang proses di sini tadi di bagian kedua. Ini tadi bagian pertama. Nih, maaf. Ini kedua. Nah, yang ketiga juga sama. Biar nggak terlalu besar nilainya, saya hilangkan yang B2 dulu aja. Saya hilangkan B2, berarti semuanya ini yang nomor 4 dikalikan dengan ini. Terus yang nomor 5 dikalikan dengan B2-nya ini. Jadi, agar hilang B2-nya maksud saya. Berarti langkahnya saya hilangkan yang B2 ini dikalikan dengan di sini, ini dikalikan dengan ini, oke. Terus yang nomor 5 juga
sama dikalikan dengan yang di atas. Hasilnya sama ya, sebentar, U23, T22. U22. Hasilnya sama di sini. Gak apa-apa, kita selesaikan agar nilai B2-nya hilang. Ini kan dikurangi, kasih lakukan pengurangan. Ini 0. Nah, kalau kayak gini, harusnya saya ada kesalahan. Mungkin kesalahan saya ada yang salah ngalikan atau perhitungannya nggak tepat. Karena nggak mungkin terjadi 0. Otomatis kalau ini B2-nya saya jadikan 0, kemudian nanti kan saya mau mencari B1. Berarti B1-nya berapa, harusnya ada nilai yang dimana tidak mungkin terjadi 0. Kalau B1-nya 0, otomatis kan di sini 0, kayak gitu. Mungkin saya ada salah ngitung. Nah, setelah selesai kayak gini, langkahnya sama. Apa nilai dari B1 dimasukkan ke persamaan, nanti otomatis dapatnya Y aksen sama dengan B0 ditambah B1 X1 tambah B2 X2. Kayak gitu. Nah, setelah dapat persamaan ini, nanti kita hitung nilai error. Nah, yang saya jelaskan lagi, nilai error itu tidak selamanya antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 10 atau berapa lagi ya. Nah, nilai errornya itu tergantung dari data target. Data target itu berarti data ini, data aktualnya, ya aslinya. Terus terhadap data hasil prediksi. Berhubung ini ada kesalahan, saya nggak berani lanjut. Ini persamaan saya, hasil di sini 0, otomatis saya nggak berani lanjut untuk dapat persamaan aslinya. Saya coba langsung ke Jupiter-nya, biar dapat persamaannya. Datanya saya taruh di CSV dulu. Nah, datanya sudah saya taruh di C. Saya baca datanya dulu.
Event saya namanya Emas. Nah, sudah terbaca. Misal saya hanya ngambil 20 data saja untuk di training. Kalau kita menggunakan 20 data dengan kita hanya menggunakan 20 data dengan menggunakan seluruhnya, pasti persamaannya berbeda. Pasti persamaannya berbeda. Nah, yang saya kasih contoh di sini, saya menggunakan 20 data saja, 20 baris maksudnya. Kemudian kolomnya, karena ini regresi berganda ya, berarti kolomnya ada 2, X1 dan X2. Maka saya tulis di sini 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu menunjukkan bahwa 2 tidak diikutkan, jadi hanya 0 dan 1. B-nya juga harus sama, baris saya hanya menggunakan 20 data. B-nya adalah kolom terakhir. Terus, saya lakukan training. Ini persamaan yang kita dapatkan nanti. Kita taruh di persamaan. Ibu, nggak kelihatan, Bu, kodenya, Bu. Iya. Nggak terlalu kelihatan, kodenya. Oh, kodenya nggak terlalu kelihatan. Saya perbesar dulu. Sudah tampil lebih kelihatan? Ya, sekarang terlihat. Tadi saya agak ke atas. Apa sih? Oh ya. Nah, ini nanti yang sebagai tugas akan berbeda ya. Datanya tetap sama, tapi ada perbedaan. Karena yang di sini saya gunakan hanya 20 baris data, X-nya. Y-nya juga sama, 20 baris data. Terus, saya intinya mau menghitung nilai dari error, kan? Tujuannya untuk menghitung nilai error. Ada istilah R kuadrat. Terus ada istilah SST tadi. SSR juga tadi yang sempat saya jelaskan di awal-awal ini. Maka saya tunjukkan dulu persamaannya, biar dapat persamaannya, berarti saya tampilkan koefisien dan konstantanya. Kalau konstantanya, berarti intercept. Sedangkan untuk yang koefisiennya, berarti koefisiennya nanti ada 2, karena ada X1 dan X2. Nah, ini adalah, oh ya, berarti ini memang B0-nya 0 ya. Ini datanya di sini menunjukkannya 0 juga. Nggak tahu ya, kalau nanti datanya seluruhnya 30 baris semuanya, ya nggak tahu, pasti berbeda juga. Saya ngikuti ini aja, berarti ini kalau ditulis persamaannya, ini aksen sama dengan 0 ya, kita tetap tulis 0. Kemudian min, saya tulis sesuai ini aja,
nanti di Excel-nya saya tulis juga seperti ini, min 1,53 P min 17 ditambah 1,1. Oh maaf, ini gak ada X-nya. Ini X1 dan ini X2. Nah, konstantanya 0. Ya, konstantanya 0. Nah, bersama ini saya taruh untuk menghitung berdasarkan ini ya. Ada rumus SST, ada rumus SSE. Jadi untuk menghitung R kuadrat. Intinya saya mau menghitung R kuadrat biar kelihatan bahwa apa nilai MSE sama nilai R kuadrat itu ada perbedaan. Perbedaannya tetap berdasarkan data yang kita dapatkan. Saya tulis kayak gini dulu untuk dapat nilai persamaannya tadi. Ini adalah hasil prediksi. Saya kasih Y aksen. Kemudian, tadi saya menggunakan hanya 20 baris, berarti baris 1 sampai baris 20. Ya, baris 1 sampai baris 20. Di mana hasil persamaannya adalah Y aksen sama dengan min 1,53. P pangkat min 17, X1 ditambah 1,1, X2. Kalau dihitung berarti untuk mendapatkan persamaan tadi dimasukkan ke sini. Berarti untuk dapat prediksi baris ke 1, berarti X1 dikalikan min 1,53 E pangkat min 17 untuk pangkat maaf E 17 ditambah 1,1 dikalikan E2. Ini hasilnya. Nah, kalau di Excel enaknya langsung kita geser aja rumusnya sampai 20. Nah, ini. Sampai 20. Setelah selesai, saya juga belum hafal rumus SSD sama SSR. Saya kembalikan lagi layarnya. Nah, yang ini untuk dapat R kuadrat rumusnya adalah SSR. SSR itu nilai rata-rata Y. Nilai prediksi dikurangi nilai rata-rata Y dikuadratkan terus ditotal. Saya tulis di sini. Rata-rata dari Y-nya average SSR sama dengan data hasil prediksi dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan, kemudian ini ditotal karena di situ ada sigma, saya kasih sum, nah ini totalnya, terus yang SST rumusnya data aktual, jadi kalau enggak ada apa capingnya itu berarti data aktual. Ini Y dikurangi Y, ini Y berarti nilai rata-rata. SST sama dengan Y dikurangi Y bar. Ya, penjelasannya di sini Y-nya adalah
data aktual. Dikurangi Y bar. Kemudian dikuadratkan sama di sigma juga, ini di total. Total itu berarti sigma. Nah, maka R kuadratnya, saya tulis R kuadrat. Begini, rumusnya tadi, SSR dibagi SST. Dah, nilainya adalah 1. Kemudian kalau mai, nah nilai mai dengan R kuadrat tidak mungkin sama karena dia mempunyai rumus berbeda. Kalau yang mai, saya kasih tempat di sini. Di sini slide apa? Mai adalah T dikurangi Y. T adalah data aktual. Y di sini saya jelaskannya adalah data hasil prediksi. Maka ini saya tulis error sama dengan absolut data aktual dikurangi data hasil prediksi. Kemudian di total, karena tadi saya hanya menggunakan 20 baris, hasilnya nol semua ya. Berarti nilai akurasinya bagus ini datanya karena nilai errornya nol semua. Dibagi N, karena N-nya 20 dan ini 0 bilangan berapapun dibagi 20 ya, nilai errornya 0. Itu nilai mai, jadi nilai R kuadrat dapatnya dari mana? Tetap antara data aktual terhadap data hasil prediksi. Nilai mai juga seperti itu, akan tapi rumusnya berbeda. Dan untuk yang R korelasi itu pun berbeda rumusnya. Jadi untuk mendapatkan suatu korelasi itu berbeda dengan regresi. Itu yang di apa ya? Intinya ada jawaban yang membahas bahwa regresi linear itu mencari hubungan. Padahal bukan mencari hubungan ya. Untuk mencari hubungan itu ada sendiri yaitu R korelasi, bukan yang R kuadrat yaitu coefficient of determinant. Itu untuk pembahasan terkait regresi linear berganda. Karena ini data yang saya pakai, memang saya lupa sumber saya ngambil dari mana, tapi seingat saya memang saya download dari website di internet, terus kemudian di situ hanya menyebutkan bulan April, gitu aja, harga emas bulan April tahun 2015, seperti itu. Dan memang saya ngambilnya waktu tahun ini, sehingga saya lupa enggak nulis sumbernya. Nah, di data ini ada X1 dan X2, sehingga saya pakai contoh sebagai regresi linear berganda. Nah, itu yang mau saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau lihat angka kayak gini mungkin enggak seberapa semangat ya. Karena memang sebenarnya di machine learning itu padahal ya harusnya awalnya berangkatnya kita paham dari konsep algoritmanya. Gitu. Nanti data kan sudah saya kirim di Trello. Nah, nanti silakan dibuat persamaan regresi berganda. Tapi data keseluruhan, bukan data hanya 20 baris. Kalau yang saya kasih contoh di sini, ini hanya menggunakan 20 baris data. Dan ternyata nilai dari mai, kalau kita hitung di sininya mungkin juga nggak beda jauh ya kalau kita hitung mainnya.
Hai. Maaf ya agak lama ininya apa? Sebentar atau saya langsung cari quote yang tadi malam. Untuk library my Oke, data yang saya pakai tetap sama, X ini, dan Y-nya juga ini, sehingga langsung saya tulis di prediksi persamaan titik predik X, nilai mainnya, Y prediksi. Saya tampilkan mainnya. Kalau memang sama 0 ya berarti nilai akurasinya ya. Nilai akurasinya berarti memang bagus ya. Enggak ada errornya. Errornya 0. Selisihnya enggak ada. Jadi selisih itu tergantung data aktual terhadap data hasil prediksi. Misalkan data aktualnya antara puluhan ribu, ya nanti kemungkinan selisihnya ya pasti kalau seribuan ya berarti ribuan, kalau selisihnya hanya puluhan ya berarti puluhan, tergantung selisih karena nilai error itu bergantung antara data aktual terhadap data hasil prediksi. Itu yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi, monggo. Nanti ada uji asumsi nggak, Bu? Ada apa? Uji Tugas. Uji asumsi. Uji asumsi itu seperti apa? Normality, kemudian heterogenitas. Oh, enggak. Saya enggak pakai kayak gitu. Saya hanya ngitung nilai error kayak apa ya, bisa menggunakan ya tadi yang saya sebutkan main MSE, kalau kalau yang di buku ini itu istilahnya SSE, sum square error, gitu aja. Saya hanya menggunakan itu untuk melakukan uji errornya atau validasinya. Ada lagi yang ditanyakan? Karena waktunya masih lama, enggak apa-apa, silakan langsung dicoba. Nanti langsung biar bisa kirim tugasnya. Jadi silakan membuat suatu persamaan dari regresi berganda di mana X-nya di sini, X1 dan X2-nya di sini, data X1 harga murni, X2 adalah harga jual. Silakan dilakukan training untuk seluruh data dan silakan dilakukan uji akurasinya, boleh menggunakan MAI atau misalkan nanti kalau mau pakai uji yang lainnya monggo, tapi saya tidak pernah pakai yang tadi disebutkan apa bapaknya tadi, apa normality, saya tidak pernah, memang karena apa biasanya hanya ngitung berdasarkan nilai errornya. Ya tadi bisa menggunakan sum S square error atau langsung mean absolute error kayak gitu. Atau yang kalau yang di sebentar saya juga belum pernah menggunakan fungsi quotient determinant.
Tapi waktu dulu saya S2 memang hanya dikasih kayak gini ya, murni murni apa ya istilahnya, murni konsep. Jadi dulu enggak diajari untuk modinya, sehingga saya pahamnya bahwa untuk dapat R kuadrat itu seperti apa, untuk dapat R sendiri seperti apa, itu memang berbeda. Sehingga kalau mau menjelaskan langsung menggunakan fungsi itu, saya harus awalinya dari konsep dulu, biar istilahnya biar kita tidak langsung hanya terima jadi nilai itu sebenarnya dari mana, biar tahu asal usulnya, maksudnya seperti itu. Nah, ini library-nya. Oke, sudah. Akan saya cari apa? Saya pakai variabel y, yt sama dengan persamaan. Oh, udah ya, tadi gajah langsung pakai ya istilah R kuadrat, R determinan sama dengan R2 skor y prediksi koma y dibalik. Nah, sama seperti yang saya hitung di Excel. Kalau memang tahu asal-usulnya kan nanti paham, bisa menjelaskannya. Jadi tidak hanya langsung, oh dapatnya kayak gini gitu. Kan tetap butuh penjelasan. Monggo kalau mau diskusi silakan. Kalau ada yang mau misalkan tanya, oh codingan saya ada yang error, monggo kalau langsung mau presentasi saya stop screen dulu, nanti silakan di screen yang mau ditanyakan. Sedang coba modeling pakai data ini, Bu. Ya, kalau mau presentasi nggak apa-apa, silakan. Saya stop screen. Belum selesai. Oh, belum. Kalau yang hari ini nanti tugasnya ini ya, data seluruhnya itu tadi dilakukan pencarian persamaan dan dicari nilai mainnya. Mai boleh atau R kuadrat boleh. Apa istilahnya? Koefisien determinan.
Tugasnya sudah saya upload di Trello, mungkin mau dikirim sekalian enggak apa-apa, sambil langsung saya koreksi jika ada yang sudah membuat modelnya. Bisa saya lihat kodenya tadi lagi, Bu? Iya, baik. Sebentar, saya screen. Sudah tampil? Ya, sudah. Dari atas, Bu, maaf. Iya. Oke, okay. No, 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 no. Oke, okay, sebentar, sebentar, Bu. Bisa ke bawah, Bu? Maaf. Sebentar. Sudah. Ah, cukup.
di tugasnya tadi kan RMSE ya, maka yang ada di skillernya itu hanya MSE saja. Nah, nanti RMSE-nya ngikuti rumusnya. Kalau RMSE itu akar. Jadi kalau saya tunjukkan apa rumus MSE mean square error. Nah, ini yang ada di skillernya. Jadi fungsinya adalah mean square error. Nah, biar dapat RMSE, karena pertanyaan saya adalah RMSE, otomatis ngikuti rumusnya. Rumus RMSE ada akar ya. Sebentar, rumusnya. Nggak mau tampil rumusnya. Udah enggak ini ditampilkan rumusnya. Nah ini, di sini kalau MSE kan hanya menggunakan seperti ini. Nah, sedangkan kalau RMSE itu ada akarnya. Enggak muncul juga di sini. Saya pakai RM. Pokoknya ada akar RMSE. Di sini kelihatan enggak ya ada rumus. Lama banget. Ya pokoknya intinya kalau yang MSE saja yang ada di sekitar. Jadi kalau nanti mau mencari yang RMSE ada tambahan lagi, yaitu dilakukan apa akar SQRT, rumusnya pokoknya di akar. Gitu. Ini yang apa? Yang lainnya sudah selesai? Sebentar, Bu.
Udah saya. Udah. Yang lainnya, kayaknya ini yang Pak Rusman ini yang paling rajin. Saya di R sih, Bu, mainnya, bukan di Python. Oh, di R. Jadi ini belum tahu kode-kode buat di Kalau R. di R, untuk visualisasinya pakai apa? Kenapa, Bu? Kalau apa? Kalau di R, visualisasinya pakai apa? Pakai ggplot. Oh. Ggplot, plotly, udah bisa interaktif, bisa statis, banyak sih, Bu. Tapi mainly di ggplot. Tapi kalau ngambil ngambil model-modelnya juga lebih lebih ini ya, lebih kayak lebih mudah juga untuk misalkan saya setelah dapat model yang terbagus, kemudian saya pakai nih modelnya, nanti saya develop ke apa web ke apa mobile itu juga mudah. Kalau untuk develop ke web gitu, saya belum belum paham sih, Bu. Paling, tapi memang di R itu kita ada di R itu ada ini apa? R Shiny buat membangun semacam website, semacam membangun dashboard gitu yang disediakan oleh Shiny. Dashboardnya itu adalah hasil dari bisa hasil dari visualisasi. Bisa hasil dari model machine learning, mirip seperti Tableau, tapi di arah ada. Oh, saya nggak pernah pakai Tableau juga sih. Intinya nggak pernah ngerti. Cuma pernah pakai R. Apa? Hanya untuk
Ininya hanya untuk belajar nyoba data-data. Pernah ikut pelatihan kayak gitu sih intinya, kayak gitu. Nggak pernah sampai yang ke sini kayak gitu, nggak ngerti saya. Saya dapat R square-nya 1, Bu. R square-nya Iya. dengan total data seluruhnya juga. Iya. Oh, berarti memang nilai istilahnya apa ya, nilai error dari ini nggak seberapa apa nggak seberapa tinggi, jadi dia benar-benar sangat berkorelasi sampai nilainya satu. Kan R kuadrat itu kan nilai antara data aktual terhadap data Ya. Yeah. prediksinya, kan intinya benar-benar sama kayak gitu, makanya nilainya satu. Dengan total 30 data sama. Kalau yang apa mainnya 30 data. Mae, kalau saya 1,08. Oh. Kalau RMSE-nya 1,04. RMSE itu kan akar dari Mae kan, Bu ya? Akar dari MSE. Oh, akar dari MSE ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Mean square error. Oh iya. Sebentar berarti. Oke. Okay. Saya salah. RMS-nya saya salah sebentar. Satu koma satu dua RMS-nya. Oh ya. Itu kan berarti di ILOC-nya kalau saya pakai 30 data kan berarti 0,0.231 kan Bu ya? Nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa, boleh langsung titik dua aja boleh. Artinya Oh. kalau titik dua aja itu semua. Oke. Okay. Oh iya benar-benar. Iya. Langsung semua ya. Mirip di R, ya. Ya. Kalau yang lainnya bagaimana? Saya belum hafal semua. Ini ya teman-teman yang sering aktif kan Pak Risman ini. Tadi Pak Yohanes izin ya. Kalau yang lainnya, kalau ada yang ditanyakan monggo. Ini Bu Kusuma Indawati. Sudah, Bu. Oh, belum, Ibu. Masih masih jalan. Belum. Oh, ada yang mau ditanyakan? Atau perlu Maaf, di... Bu, izin tanya, Bu. Ya. Izin tanya, Bu. Tadi punya Mas Risman, RMSE-nya berapa ya, Mas? Saya dapatnya di 1,264. 1,12. 1, berapa? 1,264. Beda ya. Kalau dari saya itu from escalar metric import means itu benar nggak, Bu? Mean square error ya? Import mean Ya. square error ya? Benar, mean square error. Benar. Tapi nanti terus diakar.
Iya, di akar di dalam itu ya, di Oh, mungkin yang Bapak belum diakar itu, Pak. Soalnya kan yang Bapak tadi 1,26 ya, saya 1,12. 1,26 diakar kan jadi 1,12. Jadi berhubungan sih hasil saya sama hasil Bapak. Tapi oh iya ya. Ya. Ya, ya benar. Saya belum di SQR ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, siap. Satu koma satu dua empat, Pak. Iya, Pak. 1,124. Oke, Dengan sip. stroke Terima ya. kasih. Ya. Menarik. Kalau sudah boleh diupload, tidak apa-apa. Nanti bisa sambil saya koreksi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa, monggo. Langsung upload deh. Oh ya Bu, maaf Bu, izin tanya Bu. Itu Bu, yang latihan satu Bu, nilai saya kok belum muncul ya Bu? Atas nama, sebentar saya sambil, saya stop screen enggak apa-apa ya, sambil saya cek. Atas nama. Yep. Bayu Bu. Kayaknya saya belum terima. Saya belum terima. Saya baru dapatnya. Pak Yohanes, Pak Risma, Bu Kusuma Indawati. Kalau di Sama. Trello-nya sudah ada, Bu. Sudah saya upload, Bu. Oke, sebentar ya. Oh, ya. Di Trello-nya. Oh, saya nggak bisa ngakses. Oh. Ini saya sudah nyoba buka, nggak bisa ngakses.
Nyoba di ini ya, apa dibuka akses untuk saya biar saya bisa ngecek. Halo Pak Bayu, mungkin bisa dibuka akses untuk tugas satunya ke email saya biar saya bisa ngecek. Ini saya nggak bisa buka yang di Trello-nya. Oh iya Bu, iya Bu, saya coba cek dulu Bu. Ya. Maaf Bu, sudah Bu, sudah dibuka untuk aksesnya Bu. Ya, sudah. Sudah saya koreksi, sudah. Untuk yang tugas kedua, kalau ada yang sudah ya nanti saya koreksi lagi.
Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, boleh kita akhiri. Terima kasih sebelumnya. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih.